Ini adalah Oreo Red Velvet. Nah, ini Oreonya warnanya merah seperti Supreme. Ini aku beli di Indomaret dan ini tuh aku lihat-lihat. Cukup murah ya, teman-teman. Ini itu murah, enggak kayak Supreme itu. Ada yang 300.000, 400.000, bahkan 500.000 hanya untuk Oreo saja. Nah, di sini ini katanya itu biskuit sandwich red velvet dengan krim rasa cheesecake. Nah, langsung aja kita buka. Bentar ya teman-teman, ini biar nggak repot kameranya aku taruh dulu. Nah, sudah dibuka ya. Nah, ini dia. Wangi ini cheesecake. Coba nih, seperti ini bentuknya dan wah banyak sekali ya. Coba aku coba dulu. Wanginya wangi cheesecake. Itu gambarnya juga ada ini kue. Ini kayak Supreme betul-betul. Aku ini lagi nyoba nih. Enak. Kok mau jadi makan-makan? Awalnya lagi unboxing jadi makan-makan. Manisnya pas. Ada. Bentar dulu ya, ini aku habisin dulu, ini enak nih. Habis. Mau minum dulu. Bentar. Aku sudah minum. Dan ini itu enak tapi agak menghauskan ya. Bisa dibilang menghauskan lah. Tuh, minum aku aja diisi lagi. Kalau kalian mau nyoba, boleh ya. Di Indomaret di Pangandaran ini murah banget. Nah, ini kalau nggak salah ini jauh banget dari Supreme. Kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah lihat ya, ini tuh harganya 10.000. Nah, murah banget kan? Sekali lagi, makan sekali lagi. Krimnya itu kelihatannya putih aja ya, biasa aja ya. Oreonya yang merah nih. Enak juga ya. Gak salah beli aku. Ini aku yang milih nih. Penasaran soalnya. Mirip Supreme gitu. Enak. Kali lagi. Aku mau biasalah minum agak bikin haus. Ini minum aku, selamat minum. Oke, jadi mungkin videonya cukup segini dulu ya. Untuk unboxing selanjutnya, aku akan lanjutkan lagi.
Ya. Oke, bye-bye. Wah, enak banget sih. Nih, Oreo-nya nih. Aduh, ini gimana cara matiinnya? Oh, ini bisa nih. Halo. Oh, susah kalau kita pegang Oreo sambil matiin kamera. 1, 2, 3, mati.